Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Kaido akhirnya benar-benar kalah. Dengan kekalahannya tersebut, pasti akan membuat beberapa sistem dunia akan berganti, terutama pada Kaisar Lautan. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan dua Yonko sekaligus sudah dikatakan kalah dalam satu hari yang sama. Dengan adanya hal tersebut pun akan membuat keseimbangan lautan menjadi hancur, mengingat era baru telah dimulai. Lalu apakah yang akan terjadi pada arc selanjutnya? Berikut ulasan dari kami. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan seberapa kuat Luffy dan musuh selanjutnya versi efek anime. Pembahasan kita mulai dengan seberapa kuat Luffy sekarang. Seperti yang kita tahu, pada Arc Wano Kuni ini, Luffy mendapatkan power up yang begitu besar, mulai dari fisik dan hakinya. Banyak yang mengatakan bahwa power up dari Luffy terkesan memaksakan atau apalah itu. Apalagi dengan buah iblisnya yang sangat tidak masuk akal, karena para fans sudah dibuat bingung dengan kekuatan dari Luffy yang overpower tersebut. Sebenarnya kekuatan buah iblis dari Luffy sejak awal memang sudah tidak masuk akal. Dikarenakan tidak melakukan apapun, tubuh Luffy sudah seperti karet. Berbeda dengan pengguna buah iblis para Mesia. Oda menggunakan skenario ini untuk menipu kita semua, agar kita mempercayai bahwa kekuatan dari Luffy hanyalah karet saja. Barulah pada arc Enies Lobby, dilihatkan kekuatan dari Luffy yang mulai tak masuk akal. Yaitu dia bisa bergerak dengan cepat dengan embel-embel pegas yang bernama Gear. Dikatakan pada waktu itu, jika Luffy menggunakan kekuatan ini secara terus-menerus, maka tubuhnya akan hancur. Namun nyatanya, setelah 2 tahun lamanya, tubuh dari Luffy tidak terjadi apapun. Kedua ialah bentuk Gear 3rd, 4th, dan 5th. Nah, untuk ketiga gear ini, sebetulnya Oda sudah memperlihatkan bahwa kekuatan buah iblis dari Luffy bukanlah karet saja, melainkan juga tipe Zoan. Alasannya sudah pasti, hanya tipe Zoan saja yang bisa berubah bentuk. Alasan inilah kenapa Oda membuat Luffy memiliki kekuatan gear seperti ini. Karena pada dasarnya, buah iblis dari Luffy yang sebenarnya adalah tipe Zoan langka Nika atau yang biasa dikenal dengan Dewa Matahari. Balik lagi dari alasan kenapa Luffy bisa mendapatkan kekuatan yang besar di Wano Kuni. Bisa kita lihat dari awal arc tersebut, setelah menapaki daratan dari Wano Kuni, kemampuan dari Kenmon Shokuhaki dari Luffy sudah berkembang pesat saat melawan Katakuri. Sehingga dengan kemenangan tersebut, Luffy sudah membawa bekal yang bagus untuk bertarung dengan Kaido. Walaupun hasil di pertemuan pertama, Luffy menjadi samsak empuk bagi Kaido sampai pingsan. Dari kekalahan itu, Luffy bertekad untuk menjadi kuat, dan bertemu guru dengan kemampuan haki yang sangat hebat yaitu Hyogoro. Di situ Luffy berlatih sangat keras agar bisa menguasai haki Ryu. Dan ternyata benar, sebelumnya Luffy sudah pernah beberapa kali menggunakan kekuatan itu secara tak sadar. Maka dari itu, Hyo hanya meminta Luffy untuk memfokuskan hakinya saja. Dengan demikian, Luffy bisa menguasai teknik itu dengan sekejap. Adanya bukti ini sudah menjelaskan bahwa kekuatan Luffy tidak terlalu dipush besar, karena dari awal, Luffy sudah mengetahui kekurangan apa dalam dirinya. Dia juga bisa memanfaatkan situasi dalam pertarungan. Kemudian pada saat pertarungan dengan Kaido, Luffy mendapatkan satu ajaran baru, mengenai how Shokuhaki bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan dan serangan. Kaido juga merasa kekuatan Luffy sudah mendekati Shirohige, Rock, Shanks, Oden, dan Roger, di mana mereka berlima adalah orang yang bisa bertarung imbang dengan Kaido. Ya, walaupun sudah berkata seperti itu, tetap saja Luffy masih kalah jauh dari Kaido bila Luffy tidak membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Tetapi bukan itu masalahnya. Kaido sedikit menjelaskan bahwa orang yang berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya, maka orang tersebut kekuatan dan pikirannya sudah selaras, yang artinya orang tersebut sudah masuk ke level tertinggi dari buah iblisnya. Secara mengejutkan, kekuatan dari Luffy yang sangat tak masuk akal bisa menjatuhkan Kaido sampai ke dalam tanah. Meski beberapa kali terlihat, Luffy sudah mencapai batasnya. Lalu dengan semua bukti ini, apakah kalian masih berpikir bahwa power up dari Luffy masih memaksakan? Terlepas dari itu semua, hal baiknya di sini, untungnya kemenangan dari Luffy membuahkan hasil yang sangat besar, karena Kaido terjatuh sampai ke dalam tanah bersama dengan Big Mom.
Bila Kaido dan Big Mom tidak jatuh sampai ke magma itu, mungkin beberapa hari setelahnya mereka bisa bangkit lagi dan mengamuk. Untungnya kenyataan bukan begitu. Bila menjadi seperti itu, maka peperangan di Wano Kuni tidak ada akhirnya. Karena semua pasukan dari Kaido adalah pemakan buah iblis tipe Zoan. Yang berarti jika mereka didiamkan beberapa hari, maka mereka akan cepat kembali pulih. Sebab dari itu kami berasumsi, Oda membuat skenario Big Mom dan Kaido terjatuh ke magma agar anak buah dari Kaido tidak melanjutkan pertarungan lagi. Yakni, jika sang kapten telah kalah atau mati, maka anggotanya juga akan menyerah. Hal ini sudah terbukti dengan bajak laut Shirohige yang sudah tidak ada taringnya setelah kehilangan kaptennya tersebut. Pertanyaannya apakah kemampuan dari Luffy sampai di situ saja? Kami rasa tidak, mengingat Luffy baru saja membangkitkan kekuatannya, yang artinya masih banyak lagi yang bisa digabungkan dengan kekuatannya tersebut. Contohnya saja pada teknik gear sebelumnya, di mana setelah mengeluarkan kekuatan baru tersebut, Luffy pasti mengalahkan musuhnya dengan jurus andalan. Dan pada saat melawan Kaido, Luffy mengalahkannya dengan jurus Bajirangan, yaitu tangan raksasa yang siap menghancurkan apapun. Bila dilihat dari situ, sepertinya Luffy masih memiliki potensi besar untuk menciptakan kekuatan baru. Contohnya saja seperti menjadi raksasa, bisa pulih dengan cepat, dan yang paling menarik adalah menggenggam petir. Semua bukti itu menggambarkan bahwa musuh dari Luffy selanjutnya akan lebih mengerikan lagi. Siapakah orang tersebut? Inilah orang yang akan dihadapi oleh Luffy selanjutnya. Orang pertama ialah Sakazuki atau biasa disebut dengan Akainu, seorang petinggi angkatan laut yang paling membenci Luffy atas insiden Marineford. Kenapa Akainu sangat ingin mengincar Luffy? Alasannya karena dulu dia tidak berhasil membunuhnya di masa itu. Jika dia berhasil membunuhnya waktu itu, maka kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Tentu tidak hanya Akainu saja yang ingin membunuhnya, tetapi Luffy juga akan balas dendam akan kematian dari Ace. Walaupun kita ketahui, Luffy bukanlah sosok yang seperti itu. Akan tetapi, kemungkinan besar yang akan melawan Akainu adalah Sabo, dikarenakan Sabo tidak bisa menolongnya waktu itu. Mungkin jika benar Sabo akan membalaskan dendam dari Ace, maka semua fans pasti akan menunggu momen tersebut, karena bisa dibilang akan menjadi momen yang sangat epik. Kedua sudah pasti adalah pemerintah dunia. Hal ini sudah valid karena mereka sudah mencari buah iblis legenda itu selama 800 tahun lamanya. Dan secara mengejutkan, misi membunuh Luffy malah menjadi petaka yang besar bagi mereka. Alhasil mau tidak mau, mereka harus bergerak untuk membunuh Luffy sesegera mungkin. Jika tidak, maka kekuasaan pemerintah akan runtuh. Ini adalah satu-satunya ketakutan yang dikatakan oleh ramalan di masa lalu. Tak hanya pemerintah dunia saja yang murka, Im Sama selaku petinggi dari organisasi tersebut pastinya sangat murka dengan Luffy. Sebaliknya, Luffy harus menjadi kuat dulu untuk bisa melengsarkan tahta dari Im Sama. Walaupun sekarang kekuatan dari Im Sama belum diketahui. Jika dilihat dari jabatannya, dia adalah orang yang paling kuat di organisasi itu. Bukti ini sudah terlihat dari Gorosei yang sangat patuh kepadanya. Entah sekuat apa sebenarnya orang itu, satu hal yang pasti, Im Sama ada hubungannya dengan Joy Boy. Dikarenakan di dalam ruangan pendingin Marejoa ada topi jerami besar yang diduga adalah milik Joy Boy. Lalu orang ketiga yang berkemungkinan menjadi lawan terberat dari Luffy adalah Kurohige. Nah, kenapa Kurohige? Alasannya, Teach adalah satu-satunya lawan bebuyutan dari Luffy. Mengingat dialah dalang dibalik kematian dari Ace dan Shirohige. Tidak hanya itu, Kurohige memiliki sifat yang berkebalikan dari Luffy. Sehingga dari itu, Kurohige nantinya adalah orang yang akan menghadang Luffy untuk mencapai pulau terakhir. Lantaran Kurohige juga mengincar posisi menjadi yang teratas, yaitu menguasai dunia. Bila dilihat power up dari Luffy sekarang, maka nantinya Kurohige juga mendapat momen power up yang sama atau mungkin lebih dari Luffy. Mengingat anime bergenre seperti ini, si villain akan memiliki kekuatan yang lebih besar dari si main karakter. Bukti tidak hanya sampai di situ saja. Kekuatan Yami Yami no Mi adalah counter utama dari Dewa Matahari. Dengan begitu, maka Luffy harus bekerja keras agar bisa mengalahkan sang Yonko paling licik. Meskipun sekarang pertarungan dari Luffy dan Kurohige masih jauh lagi, tetapi para fans sudah menunggu momen-momen penting ini. Sebagai tambahan saja, apakah Luffy akan melawan Enel kembali? Menurut kami masih ada kemungkinan Luffy akan bertarung dengan Enel, mengingat Enel membangkitkan kekuatan aneh dari bulan yang disebut Automata. Lalu di bulan masih ada misteri lagi yang belum diungkap sampai sekarang.
Kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan akan diungkap apa kekuatan di bulan dan hubungannya dengan suku Ming. Well, itulah informasi yang bisa kami simpulkan mengenai musuh Luffy selanjutnya. Satu hal yang pasti, setelah keluar dari Pulau Wano Kuni, bajak laut Topi Jerami dan aliansinya akan menjadi perhatian publik dari kejadian itu. Pastinya akan ada orang-orang yang lebih berbahaya mengincar mereka, contohnya seperti pada video ini. Oh ya, untuk para fans One Piece yang sudah berkepala 3 atau 4, pastikan jaga kesehatan, agar suatu saat nanti bisa melihat ending dari Luffy yang menjadi raja bajak laut yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.